Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah. Yang ana hormati Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah. Terima kasih, alhamdulillah Ustaz, kita bisa bertemu walaupun secara virtual untuk mengkaji ilmu tentang bagaimana kita berkurban. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan dihadiri dan disaksikan oleh seluruh wali murid Al-Wildan Islamic School dan juga murid-murid Al-Wildan Islamic School beserta seluruh guru dan karyawan yang ada di Islamic School. Baik, untuk mempersingkat waktu, ana serahkan kepada Ustaz Syafiq untuk memulai kajiannya pada malam hari ini. Tafadhal Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan dan tambahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, khususnya keluarga besar Al-Wildan Islamic School, kita akan berbincang tentang kurban. Tapi sebenarnya kurban ini bermula dari cinta. Kalau bicara cinta, maka cinta itu sulit untuk diartikan dengan kata-kata. Tidak pula dengan gambar atau emoticon atau emoji yang terkadang seakan-akan menggantikan ungkapan hati. Cinta itu dibuktikan dengan pengorbanan. Kita semua beragama Islam, bahkan lahir Islam. Tentunya kita cinta kepada Allah Sang Pencipta Jalla Jalaluh. Dia yang menciptakan kita. Kita tuh sama orang tua kita cinta sekali. Sama bapak, sama bunda kita. Karena kita melihat kedua orang itu telah berjuang memberikan yang terbaik buat kita. Bagaimana tatkala kita melihat kebaikan Allah Sang Pencipta yang telah memberikan kepada kita segala-galanya. Mata kita yang dapat berkedip itu bukan pemberian orang tua. Bukan pula pemberian bangsa dan negara. Tapi itu murni anugerah Allah Azza wa Jalla. Kedua telinga kita, yang dengannya kita dapat mendengar, itu juga pemberian Allah Azza wa Jalla. Semua yang ada di tubuh kita, semua yang kita pandang dengan mata kita,
Semua yang kita raba dengan tangan kita, itu semuanya anugerah Allah Jalla Jalal. Jadi kalau bicara cinta, tentunya cinta kita kepada Allah akan lebih besar daripada kepada kedua orang tua kita. Kemudian kita cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang mengajarkan kepada kita semua yang dibutuhkan untuk masuk surga. Dan kita tahu pintu surga enggak bakalan dibuka kecuali Nabi kita alaihi salatu wassalam yang meminta dibukakan. Kita juga cinta kepada agama kita. Yang kecintaan kita akan terbukti di saat kita harus berkorban. Mana yang lebih kita cintai? Dunia kita, harta yang kita miliki, usaha yang kita kembangkan, rumah indah yang kita bangun, atau kedua orang tua kita, atau anak-anak kita. Mana yang lebih kita cintai? Pasangan hidup kita. Suatu saat, tatkala kita diminta untuk membuktikan cinta, maka harus ada yang dikorbankan. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat At-Taubah ayat 24. Menjelaskan kepada umat manusia agar mereka membuktikan cinta mereka. Apa kata Allah? Nah, silakan dibaca. Nah, ada yang mau baca di sana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun taqtumuha وتجارة تحشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kau usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah, tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Maka buktikan cinta itu dengan berkorban. Kadangkala yang kita korbankan itu, ya, kedekatan kita dengan orang tua. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam diusir sama orang tua, oleh bapak. Diusir sama kaumnya, bahkan dibakar. Tapi gak peduli Nabi Ibrahim. Karena buat dia, Allah lebih dia cintai daripada bapak dan bangsa. Dan setiap umat itu punya syariat berkorban. Menyembelih, mengucurkan darah dari hewan ternak. Allah mengatakan, likulli ummatin ja'alna mansakam hum nasiku. Untuk setiap umat. Kalau kita cerita tentang kurban, nanti kita cerita di masa pandemi ini apa yang harus bisa kita korbankan. Maka cerita korban ini dimulai pada waktu Allah Azza wa Jal memerintahkan kepada kedua putranya Nabi Adam alaihi salam untuk berkorban. Siapa mereka?
Habil dan Qabil. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam untuk menceritakan tentang mereka. Panjang cerita mereka, tapi kita akan baca di surat Al-Ma'idah ayat 27. Bagaimana Allah memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam untuk menceritakan agar kita dapat pelajaran dari sana. Ini cerita tentang kurban. Nah, silakan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق وقربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, Habil, dan tidak diterima dari yang lain, Qabil. Ia berkata, "Aku pasti membunuhmu," berkata Habil. "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa." Barakallahu fiikum. Allah perintahkan kepada Nabi, "Wattlu 'alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq." Ceritakan tuh. "Idh qarraba qurbanan." Ketika keduanya itu mempersembahkan kurban. Kurban itu sebenarnya maknanya mendekatkan diri kepada Allah. Dari asal kata qarib. Kita ingin dekat sama Allah Azza wa Jalla. Kita mempersembahkan kurban. Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya menukil beberapa riwayat tentang cerita ini. Disebutkan bahwasanya salah satunya dari dua anak Adam ini yang bernama Habil, dia itu punya hewan ternak. Dia memelihara domba. Subhanallah. Domba dia itu melahirkan anak domba yang bagus. Dikatakan fa'ahabbahu hatta kana yu'thiruhu billayl. Sampai di malam hari, bagaimana domba itu mempengaruhi tidur dia di malam hari. Wa kana yahmiluhu ala dhahrihi min hubbi, sampai digendong. Domba itu dilepas biasanya karena cintanya, digendong nih anak domba tersebut. Dan tidak ada dari semua harta yang dia miliki yang lebih dia cintai daripada domba yang dia miliki tersebut. Tatkala Allah perintahkan kepadanya untuk berkurban, apa yang dia kurbankan? Yang paling dia cintai. Maka disebutkan itu domba ketika dikurbankan. Beberapa riwayat menyebutkan bahwasanya tidak disembelih waktu itu. Si Qabil meletakkan di satu tempat, ditunggu. Kurban yang diterima akan ada api yang menyambar dari langit yang mengambil kurban tersebut. Sedangkan Qabil, dia bos pertanian. Dia mengorbankan, ya mungkin dari hasil pertanian dia. Ketika dia korbankan, yang bagus-bagus dia makan. Ini kalau bicara kurban untuk Allah. Karena ada orang yang berkorban barang mungkin hasil hasil pertanian, tapi dikurbankan ke siapa? Ini Qabil meletakkan hasil pertanian dia
yang sudah dia pilih yang baik-baik dia makan, tinggal yang buruk-buruk yang di sana, maka keduanya menanti. Tanda diterima tadi disebutkan akan ada api yang menyambar dari langit. Wah, subhanallah. Datang api disebutkan yang berwarna putih yang menyambar kurbannya Habil. Dan disebutkan domba itu dibawa ke surga. Hidup di surga. Kemudian At-Tabari menyebutkan itu domba yang dijadikan pengganti Nabi Ismail nanti. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk berkorban. Allah Azza wa Jalla menyebutkan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhir. Diterima dari salah satunya dan tidak diterima dari yang lain. Qabil marah. Karena kenapa dia marah? Dia malu. Bagaimana kalau ketemu orang di jalan nanti disebutkan nih yang korbannya tidak diterima. Maka akhirnya Qabil mengancam adiknya sendiri dengan mengatakan aku akan benar-benar membunuh. Habil ini secara fisik jauh lebih kekar daripada si Qabil. Tapi si Habil enggak mau mengucurkan darah kakaknya. Dia mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Dia mengingatkan kakaknya agar bertobat kepada Allah. Dan si Habil mengatakan la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadi ilayka liaqtulani. Kalau engkau tidak membunuhku dengan menggunakan tangan, aku tidak akan membunuh. Dan akhirnya dibunuh. Ahibati fillah. Kemudian setelah bertahun-tahun cerita tersebut, Allah menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini ingin punya anak. Sampai sepuh gak punya anak. Disebutkan sampai umur 80 tahun. Akhirnya istrinya, Sarah, memperkenankan Nabi Ibrahim untuk menikahi budak Hajar. Akhirnya punya anak. Dikatakan anaknya yang pertama itu yang namanya Ismail, itu lahir tatkala umur Nabi Ibrahim 86 tahun. Gimana? Bahagianya orang tua yang menunggu selama puluhan tahun lalu anak itu ada. Ketika anak itulah mulai pengorbanan cinta harus dibuktikan. Nabi Ibrahim enggak boleh kumpul sama anaknya. Nabi Ibrahim di Palestina sana, Allah memerintahkan kepadanya untuk meletakkan istri dan anaknya di Mekah. Dan dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Belum lahir Nabi Ishak. Mungkin kalau lahir Nabi Ishak, anaknya yang kedua dari istrinya Sarah, orang terhibur. Belum ada. Disuruh diletakkan di Mekah. Dan diletakkan di sana. Sesekali Nabi Ibrahim berkunjung. Tatkala Nabi Ibrahim berkunjung ke Mekah, Nabi Ismail sudah remaja. Allah menceritakan hal ini di surat As-Saffat. Mungkin kita bisa baca di ayat 102 sampai 108. Nah, silakan. Apa yang ada?
فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup, berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Kala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Wa nadainahu ayya Ibrahim, dan kami panggillah dia hai Ibrahim. Qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Wa fadainahu bidhibhin 'adzim. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Kami abadikan untuk Ibrahim itu ujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim bukan untuk mengorbankan seekor unta. Tidak pula 10 ekor unta. Bukan sapi jantan yang gagah perkasa, yang beratnya 1,3 ton. Tapi putra semata wayang. Putranya satu-satunya yang ditunggu puluhan tahun. Ketika dia sedang lucu-lucunya, sudah bisa membantu orang tuanya, Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak. Itu untuk membuktikan cinta. Karena Allah Jalla Jalalu mengangkat Nabi Ibrahim sebagai kekasih. Nggak boleh ada cinta selain Allah di hati. Maka Allah berikan ujian kepada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim membuktikan cinta. Dia ngobrol sama anak. Wahai Ananda, aku bermimpi semalam bahwa aku menyembelih. Mimpi para nabi adalah kebenaran. Maka sang anak tanpa berpikir panjang, ayahnya nyuruh anaknya berpikir. Tapi sang anak benar-benar membantu bagaimana orang tuanya menyempurnakan kecintaan. Tapi kita baca di surat Taubat, mana yang lebih kau cintai? Orang tua, anak, atau Allah Azza wa Jalla. Nabi Ibrahim buktikan. Dan Nabi Ismail mengatakan, "Ya abadi, if'al ma tu'mar." Wahai ayahanda,
laksanakan apa yang diperintahkan kepada. Satajiduni insyaAllah minas sabiri. Engkau akan mendapati aku insyaAllah termasuk seorang orang yang sabar. Ahibati fillah, orang tua nih, demi anaknya, dia keluarkan uang. Nih, berapa banyak yang harus orang tua keluarkan agar anaknya sekolah di Al-Wildan Islamic School. Berapa keringat yang harus dikucurkan agar dapat membayar SPP di sekolah anak. Dan dilakukan oleh orang tua. Karena dia cinta sama anak. Dia berharap anaknya nanti akan menjadi seperti ini, seperti itu. Terkadang orang tua rela hidup sederhana agar anaknya bisa sekolah. Rela bercapek-capek dia. Demi anaknya. Gimana kalau ternyata dia disuruh menyembelih anak? Ini para orang tua sekarang. Kalau kalian diperintahkan untuk menyembelih anak kalian, apakah kalian akan lakukan? Akan berpikir 1001 kali. Tapi Nabi Ibrahim melaksanakan. Sekarang nih kita gak diperintahkan mengorbankan anak kita. Kita diperintahkan untuk mengorbankan hewan ternak. Untuk mengeluarkan sedikit harta kita. Bayangin nih orang tua ketika engkau memasukkan anakmu ke Al-Wildan Islamic School. Uang pendaftarannya ketika anak itu diterima berapa yang kau bayar? Dan berapa yang engkau korbankan hari ini untuk Allah Azza wa Jalla. Itu engkau korban buat anakmu. Tapi sekarang nih, kita udah masuk bulan Dzulqa'dah. Bentar lagi masuk ke bulan Dzulhijjah. Kita diperintahkan untuk berkorban. Tapi bukan korban anak. Sedikit hartamu. Terkadang orang tua ini bakhil. Ketika berkorban untuk Allah. Tapi dia royal untuk anaknya. Buktikan cintamu. Engkau lebih cinta kepada anakmu. Apa kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah. Di masa pandemi ini. Ya kita melihat. Bagaimana kondisi. Kawan-kawan kita. Kerabat-kerabat kita. Saudara-saudara kita. Yang harus berjuang untuk bisa bertahan. Tapi ada yang Allah tetap berikan kelebihan rezeki. Maka saatnya kita berbagi. Orang-orang munafikin, mereka adalah manusia-manusia secara penampilan, secara ucapan, jangan ditanya. Kayak orang yang paling beriman. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannada yahsabuna kulla sayhatin 'alayhim humul adu fahdharhum qatalahum Allah anna yufakun. Kalian kalau melihat orang-orang munafik itu, kalian terheran-heran dengan penampilan mereka. Kalau mereka ngomong, oh, kalian terpesona dengan omongan mereka. Mereka itu seperti kayu yang gagah, tapi kayu itu nempel di dinding. Sebenarnya kayu itu didorong jatuh. Beda sama tiang yang kokoh. Didorong mulia bahkan tetap. Ini orang munafikin kelihatannya kokoh. Tapi di surat Al-Munafiqin. Di ayat 9, 10, dan 11. Allah Azza wa Jal memanggil orang-orang yang beriman. Setelah Allah ceritakan ya, sifat-sifat orang munafikin. Kelakuan mereka. Lalu Allah memanggil yang beriman.
Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jangan kayak orang munafik kalian. Buktikan kalau kalian beriman. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta kalian, jangan sampai anak-anak kalian membuat kalian lalai dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Kesibukan cari harta, kesibukan ngurusin anak sampai lupa mengingat Allah Azza wa Jalla. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Kalau sampai terjadi, maka pelakunya adalah orang-orang yang merugi. Gimana enggak rugi? Engkau mikirin anak bentar lagi mati. Ini anak-anak beda sama orang tua. Ana pernah jadi anak dan ana sekarang jadi orang tua. Ana rasakan ketika kita santri dulu, ketika kita kuliah, ya kita sibuk dengan kegiatan kita. Tahu-tahu nanti ditelepon sama orang tua. Atau kita ingat sama orang tua kalau butuh fulus. Itu anak. Orang tua cintanya sama anak, Masya Allah. Maka Allah ingatkan, jangan sampai anak kalian, bukan orang tua kalian, enggak, anak kalian. Dan harta kalian itu membuat kalian lupa dari mengingat Allah SWT. Lalu Allah katakan, wa anfiqu, kalian infakkan. Apa yang kita infakkan? Mimma razaqnakum, kata Allah. Dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Nabi Ibrahim disuruh berkorban anaknya. Siapa yang kasih anak sama Nabi Ibrahim? Allah Jalla Jalaluh. Siapa yang kasih harta sama kita? Siapa? Bos kita? Allah yang kasih. Tempat kita bekerja sebenarnya memanfaatkan kita. Kalau engkau seorang pengusaha, engkau berpikir dengan akal pemberian siapa? Kalau Allah ambil itu akal, engkau akan berjalan seperti orang-orang gila berjalan tanpa berpakaian. Rambutnya tidak dipotong. Jadi kalau engkau berpikir, enggak usah, anak usaha sendiri, anak tidak bekerja sama orang. Ya, engkau usaha sendiri, siapa yang kasih rezeki? Allah. Makanya Allah katakan, kalian infakkan dari apa yang kami rezekikan. Supaya kalian tidak merasa berat. Kita tuh merasa berat, kalau harus mengeluarkan uang kita sendiri. Enggak, itu uang buat bukan engkau yang memiliki itu uang. Kata Allah, kami yang kasih rezeki. Orang ketika tahu uangnya ini dikasih, dan yang mengkasih dia duit itu nyuruh dia berbagi, dia akan berbagi. Umpamanya nih, ada orang ngasih duit sama anak. Syafiq, ini anak kasih duit 100 juta. Itu 100 juta bagikan ke 10 orang. Tiap orang, kasihkan ke ustadz, mamanya satu ustadz kasih 10 juta. Dan anak ingat, ada orang pernah ngasih duit anak, insyaallah 110 juta. Dia kasihkan ke anak, cash. Tapi dia katakan, ustadz kasihkan ke ustadz. Kira-kira anak kasihkan ke mana? Atau anak ambil itu duit? Enggak, bukan duit anak. Anak kasihkan ke ustadz. Karena memang bukan duit anak. Makanya seharusnya tatkala kita disuruh sama Allah untuk berbagi, salah satunya dengan menyembelih seekor sapi atau unta atau kambing, beli dengan uang yang kita miliki, itu uang dari Allah loh. Jadi enggak usah kepikiran. Apalagi Allah janji akan kasih ganti buat kita. Maka seringkali dalam Al-Quran Karim Allah mengatakan, mimma razaqnakum, dari apa yang kami rizkikan. Supaya dia tidak berat tatkala berkorban mengeluarkan itu. Min qabli an ya'tiya ahadakum.
sebelum kematian tiba menjemput kalian. Kita ini nunggu apa sih sekarang? Kita ini sudah menunggu antrian malaikat pencabut nyawa datang kepada kita. Maka sebelum dia datang, sebelum tiba panggilan kita, engkau infakkan itu. Soalnya kalau sudah datang kematian, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau engkau mundurkan, engkau tangguhkan umurku, ajalku sedikit. 5 menit. Kalau umur dia umpamanya sampai jam 8.30 menit. Ketika datang tuh pencabut nyawa, dia kepingin dimundurkan sebentar aja. Dia mau ngapain sih? Fa'asadda. Dia mau sodakoh. Mau sodakoh dia. Wa'akum minas solihin. Dan aku ingin jadi orang soleh. Kita sekarang masih hidup. Jangan nunggu seperti orang ini. Kenapa? Wala yu'akhirallahu nafsan idha ja'aja. Kalau udah datang waktunya, enggak akan Allah tangguhkan. Wallahu khabirun bima ta'malun. Allah itu maha mengetahui dengan apa yang kalian kerjakan. Maka di masa pandemi ini, ya bukan sekarang aja, sepanjang masa seharusnya muslim itu, terus berkorban. Engkau bisa beli handphone. Berapa harga handphonenya? 29 juta. Kurbannya berapa juta? 3 juta. Enggak malu engkau pegang handphone 29 juta, bawa kambing harga 3 juta. Bawa kambing harga 3 juta. Handphonenya harganya 29 juta. Kan boleh, oh boleh. Boleh. Yang penting kambingnya itu secara persyaratan, kalau domba itu umurnya 6 bulan, kalau kambing itu 1 tahun. Tapi apa engkau enggak malu? Kita bicara cinta. Kurbankan yang terbaik. Ahibati fillah, kalau orang memang duitnya 2 juta, ya wajar. Ini orang punya motor, beli motor moge, harga 1,2 M, dia naikin tuh. Kurban sapi. Harga berapa? Satu sapi. Harga 50 juta, bos. Enggak ada apa-apa yang dibanding sama motormu. Motor ini buat kesenanganmu. Tapi itu sapi buat keselamatan. Beda orang itu biasanya bayar untuk keselamatan lebih mahal daripada untuk kesenangan. Orang pengen selamat, dia bayar mahal. Tapi mau seneng, aduh, seneng itu gak harus kata dia. Yang penting anak selamat. Maka adalah kita berpikir. Tapi kan boleh, oh boleh. Engkau mau korban domba, harga 2 juta boleh. Tapi kita bicara tentang pengorbanan kepada Allah karena cinta kita kepada Allah SWT. Allah sudah berikan segala-galanya kepada kita. Rasulullah SAW, ketika beliau enggak punya, ya beliau berkorban. Domba. Ketika beliau waktu itu umroh. Umroh qadha. Tahun ke-7 Hijriah. Beliau itu mengorbankan beberapa ekor onta. Salah satunya itu onta yang dikendarai Abu Jahal pada waktu Perang Badar. Abu Jahal punya onta mahal. Sampai di hidungnya apa, itu ada perak untuk menghiasi orang. Itu dikorbankan. Dan tatkala Nabi alaihi salatu wasallam haji wada. Ini bicara haji, itu korban subhanallah. Korban waktu, korban harta. Dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan negerinya. Dia tinggalkan pekerjaannya, usahanya, pabriknya. Berangkat. Nabi SAW berangkat. Meninggalkan kota Madinah. Membawa 100 ekor onta. Itu buat Nabi. Nabi mengorbankan 100 ekor onta. Istri-istrinya disembelihkan lain. Untuk bayar dam mereka. Itu Nabi 100 ekor onta.
Maka ahibati fillah, ya semua terserah sama engkau. Engkau nggak mau berkorban, kau mau berkorban, mau korban kambing yang ya yang kurus, orang datang cari yang paling murah, engkau cari handphone yang paling bagus, engkau cari motor yang paling bagus. Kenapa ketika cari hewan kurban yang biasa-biasa aja? Hadza wallahu a'lam bishawab, itu yang dapat anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz. Masya Allah, materinya sangat bermanfaat sekali. Ustaz, mungkin kita buka dua sesi pertanyaan, Ustaz, ya? Tafadhol, Ustaz. Tafadhol. Pertama, kita buka tiga pertanyaan dulu. Kita baca pertanyaan yang pertama. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz dan kaum muslimin selalu dalam rahmat Allah. Afwan Ustaz, izin bertanya. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, suami saya pedagang. Setiap dagang, saya selalu menyisihkan sedikit untuk ditabung dari hasil dagang dengan izin suami. Apakah boleh dari uang yang saya sisihkan itu saya bagi dua untuk keperluan mendadak dan sebagian saya tabung untuk disisihkan untuk haji? Tabungan haji ini suami tidak tahu. Nanti apabila sudah cukup baru saya beritahu. Apakah boleh, Ustaz? Barakallahu fikum. Nah, ya, hibati fillah. Bicara rizki. Kalau kita lihat makhluk Allah ini ada yang menyimpan. Ada makhluk Allah yang tidak menyimpan. Seperti apa? Burung. Burung tuh kita nggak pernah ngeliat di sarang burung itu ada makanan buat besok. Apalagi buat pekan depan. Tapi ada binatang lain seperti semut, dia menyimpan. Yang jelas semuanya Allah yang menanggung rezekinya. Baik, manusia termasuk yang menyimpan. Bolehkah tadi dikatakan seorang istri menyisihkan hasil usaha suaminya, ditabung sama dia, atas pengetahuan suami? Hanya saja sang istri ini membagi dua. Yang satu untuk keperluan mendadak, yang satu untuk haji. Apakah boleh? Sedangkan yang haji suami nggak tahu. Anda rasa nggak ada masalah selama suami sudah memberikan izin secara umum untuk menyimpan uang tersebut. Artinya sebenarnya dua-duanya untuk kebutuhan. Yang haji pun umpamanya, tatkala ada kebutuhan mendesak mau tidak mau akan diambil. Karena memang kita tahu syariat haji ini untuk yang mampu. Sehingga Anda rasa nggak ada masalah. Dan semoga itu menjadi niat baik ya. Ini juga buat pelajaran bagi yang lainnya. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niat. Ada orang kaya raya yang gak berangkat-berangkat haji. Padahal dia mampu. Tapi ada orang yang punya penghasilan terbatas. Dia menyisihkan. Karena dia ingin berangkat haji. Inilah cinta. Dia korbankan sebagian harta yang dia miliki untuk datang ke rumah Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, jazakallah khair, Ustaz. Insyaallah. Kemudian pertanyaan kedua, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Suami saya sudah berencana berkurban dengan satu kambing. Bismillah. Jika saya secara pribadi memiliki rezeki lebih, mana yang lebih baik? Saya berkurban lagi dengan nama saya sendiri atau saya belikan kurban atas nama saudara saya yang berkekurangan? Syukran jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Naam, ahibbati fillah, kurban ini sama disyariatkan bagi yang mampu untuk berkurban. Kalau dikatakan tadi suami berkorban, istri juga mau berkorban, silahkan. Dia berkorban, dia sembelih itu kambing. Suami sendiri sebenarnya kalau bicara cukup,
Kalau dalam satu rumah, satu berkorban, itu cukup. Artinya, udah mencukupi buat yang lainnya. Tapi kalau tiap orang di rumah itu berkorban, itu akan jadi lebih baik. Rasulullah SAW sendirian berkorban 100 ekor unta. Padahal cukup satu ekor domba sebenarnya. Sapi itu untuk 7 orang. Tapi lebih utama kalau satu orang berkorban satu ekor sapi. Bukan dibagi 7. Dia sendiri itu satu ekor sapi. Maka kalau dikatakan mana yang lebih utama, Anda rasa lebih utama engkau berkorban. Suamimu berkorban, engkau berkorban juga. Dagingnya berikan kepada keluarga yang gak mampu. Karena sejatinya mereka tidak punya ya kewajiban untuk berkorban karena mereka gak mampu. Jadi mungkin yang lebih baik, engkau berkorban juga, dagingnya berikan kepada mereka sebagian engkau makan. Karena bicara syariat kurban ini berbeda dengan sedekah biasa. Sedekah biasa itu bisa kita lakukan sepanjang tahun. Hari ini mau sedekah engkau bisa. Kau mau sedekah seekor kambing, bisa. Tapi kalau engkau menyembelih sebagai bentuk pengorbananmu kepada Allah Azza wa Jalla, insya Allah itu lebih utama. Tapi kalau kau punya lebih lagi, Anda punya lebih lagi, ya udah kau berikan kepada kerabatmu, baik nggak ada masalah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz. Yang ketiga Ustaz dari sesi yang pertama. Assalamualaikum Ustaz. Apabila kita masih memiliki hutang, apakah kita boleh berkurban dulu atau melunasi hutang dulu? Barakallahu fikum. Ahibati fillah, usahakan jangan berhutang. Muslim itu dididik sama Nabi SAW untuk tidak berhutang. Kecuali dalam kondisi mendesak. Bahkan beliau alaihissalam berdoa. Mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Karena hutang ini dibawa mati. Bahkan orang kalau punya utang, walaupun mati syahid, dia nggak masuk surga. Sampai utangnya diselesaikan. Maka kembali kepada pertanyaan, orang kalau sekarang dia punya uang, tapi dia punya utang. Mana yang harus dia dahulukan? Melunasi utangnya, atau dia boleh berkorban? Para ulama menjelaskan, dalam masalah ini. Apabila utangnya sudah jatuh tempo, maka dia lunasi. Tapi kalau utangnya belum jatuh tempo, memang angsuran yang tiap bulan bayar, umpamanya anggap 1 juta. Setahun. Yang bulan ini Anda udah bayar. Bulan depan juga udah bayar, umpamanya. Anda punya uang nih, boleh nggak? Kalau belum jatuh tempo, maka boleh dia menggunakan uang itu untuk berkorban. Silahkan. Asalkan dia punya aset yang dapat melunasi utang dia. Karena jangan sampai dia nanti mati bawa utang. Dia berkorban tapi mati bawa utang. Itu yang pertama. Kondisi kedua, kalau ternyata utangnya sudah jatuh tempo, tapi dia ingin berkorban. Dia tahu insya Allah ada 2 bulan lagi dapat duit. Anda lagi jual rumah, belum sudah ada udah ada akad, orangnya baru DP, insya Allah 2 bulan dia lunasi. Momen seperti itu. Maka dia boleh datang kepada pemilik uang. Syuf, ana mau berkorban. Kalau antum izinkan, duit yang untuk bayar utang ini, ana mau belikan sapi. Kalau antum izinkan. Kalau ternyata dia tidak mengizinkan, enggak, ana butuh uang. Ya sudah kita bayarin, berarti kita enggak berkorban. Tapi kalau dia mengizinkan, momennya, fadol, enggak ada masalah. Ya sudah, kita boleh berkorban. Tapi sekali lagi, engkau harus memiliki harta atau aset yang dapat melunasi. Soalnya kalau engkau mati, enggak ada yang bisa melunasi, ya tadi dibawa mati itu utang. Dan engkau sulit masuk surga ketika menanggung utang tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum. Ini kita ke pertanyaan sesi kedua, Ustaz. Banyak sekali pertanyaan. Banyak sekali. Apa mau dijawab semua, Ustaz? Ya? Kira-kira, Ustaz.
Kayaknya ustadz-ustadz di sana nanti sisanya yang jawab. Baik, kita ambil yang penting, Ustaz. Penting-penting saja. Baik, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah kita bisa berkorban atas nama ibu yang sudah meninggal? Tafadhal, Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, ahibbati fillah. Kita harus sadar bahwasanya tatkala manusia hidup, itulah waktu dia beramal. Sampai bicara sedekah. Bicara sedekah. Ada perbedaan sedekahnya orang yang sehat dengan sedekahnya orang yang sakit. Apalagi udah mau mati. Apalagi kalau dia sekedar wasiat. Diterima. Apabila persyaratan yang terpenuhi, tapi pahalanya berbeda. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, afdalus shadaqah anta saddaq wa anta sahihun syahid. Ta'malul ghina wa takhsha faqir. Shadaqah yang paling baik itu adalah tatkala engkau sehat dan engkau bakhil. Engkau cinta teman. Engkau berharap kekayaan. Engkau berharap umurmu panjang. Jangan engkau sodako nanti kalau sudah sakit-sakitan ya. Mengatakan ini buat fulan, ini buat masjid. Boleh. Tapi nilainya berbeda. Bagaimana sekarang kalau bicara sodako buat yang mati. Yang salah satunya dengan berkorban. Boleh. Ketika Sa'ad bin Ubadah berkata kepada Nabi SAW. Bahwa ibundanya meninggal dunia walam tusi dan tidak sempat berwasiat. Afa yanfa'uha idza tasaddaqtu anhu? Apa berguna buat dia kalau aku sedekah buat dia? Ya, hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad dan sahih. Kata Nabi, "Na'am, tasaddaqan." Iya, aku sedekah buat dia. Maka diperbolehkan buat anak tadi kalau disebutkan mau nyembelih kurban atas nama ibu yang meninggal dunia, tapi pahalanya tentunya berbeda. Karena ibunya sudah mati. Namun sebagai bentuk kebaktian anak kepada orang tua, dia tetap melakukan itu dengan berharap Allah menerima dan mengampuni dosa orang tuanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kita ke pertanyaan kedua, Ustaz. Ini pertanyaan ini kayaknya dari mahasiswa nih, Ustaz. Atau mahasiswa SDI Jember apa enggak tahu. Baik. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ana izin bertanya. Mohon penjelasannya mana yang lebih afdol, menabung untuk biaya kuliah atau menabung untuk berkurban, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Yang pertama, kurban ini buat yang mampu tentunya. Kalau bicara tadi, mahasiswa ini nggak mampu. Dia perlu membiayai sekolah dia. Kalau Anda lihat, kita tahu kedudukan menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu ini perlu biaya. Maka tabunglah uangmu untuk menuntut ilmu. Untuk belajar. Tatkala Allah memberikan kelebihan harta nanti, dan engkau sudah punya ilmu, maka insya Allah hartamu bermanfaat karena engkau punya ilmu. Ketika itu engkau berkorban. Karena jamaah, memang kalau bicara mana yang lebih utama, ini yang disebut dengan fiqhul awlawiyah. Mana yang lebih utama? Dua-duanya boleh. Tapi mana yang lebih utama? Ketika dengar adzan, kita sedang baca Quran, mana yang lebih utama ya? Anda jawab adzan atau Anda baca Quran. Baca Quran ini satu huruf, 10 kebaikan. Tapi kalau dikatakan nanti nih, kalau engkau tinggalkan menjawab adzan, adzan ini cuma sebentar. Setelah itu engkau kehilangan waktu untuk menjawab adzan. Sedangkan baca Quran, bisa sepanjang waktu untuk membaca Quran Karim. Maka insya Allah, yang lebih utama tentunya tadi menjawab adzan. Berkaitan dengan kurban ini, karena engkau memang sedang mau menuntut ilmu, dan engkau tidak mampu, maka silakan.
engkau tabung itu uang untuk belajar. Ada pertanyaan ditanyakan kepada ulama, mana yang lebih utama, menikah atau berangkat haji? Dia punya duit nih, antara menikah sama haji. Kalau dia itu sudah nggak tahan, mau nikah, maka duitnya buat nikah. Karena pada waktu itu nikah, ya kalau dia nggak nikah berbahaya buat dia. Ibadah haji pun kadang-kadang nggak khusyuk karena dia mikir mau nikah. Itu kalau memang sudah ngebet dia mau nikah. Tetapi kalau enggak, anak aman sih nggak nikah sekarang, masih kuat. Ya udah berangkat haji dengan uang tersebut. Mungkin seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ini pertanyaan terakhir yang untuk malam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mana yang lebih afdal, berkurban satu orang satu kambing atau satu sapi dibagi menjadi tujuh? Karena pernah anak mendengar bahwa lebih afdal satu orang satu kambing. Barakallahu fikum Ustaz. Barakallahu fikum. Nam ahibati fillah. Ingat, yang diterima sama Allah itu bukan dagingnya. Yang diterima sama Allah itu bukan darahnya, bukan gemuknya kambing, bukan. Allah Azza wa Jalla mengatakan la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Nggak akan sampai kepada Allah darahnya, dagingnya, lah. Yang sampai kepada Allah itu ketakwaan kalian. Ketakwaan kita. Memang kalau kita bicara hukum fikih, para ulama fikih membahas tuh, mana yang lebih utama. Pembahasan ini, yang pertama, yang paling utama menurut jumhur ulama adalah satu orang, satu ekor unta. Satu orang, satu ekor unta. Yang kedua, satu orang, satu ekor sapi. Yang ketiga, satu orang, satu ekor domba. Itu lebih utama untuk mereka. Jadi kalau bicara satu sapi untuk tujuh orang, maka lebih utama satu domba untuk satu orang. Tapi sebenarnya dua-duanya boleh. Kemudian kalau kita melihat dari sisi yang lainnya, kadangkala masyarakat nggak makan daging domba. Ketika kita berkorban domba, yang jelas kan nyembelihnya, ternyata nggak dimakan. Sayang kalau kita melihat dari sisi itu. Sehingga kadang-kala orang, anak daripada satu kambing, anak mau sapi bertujuh, Ustaz. Karena memang kan korban ini untuk dimakan juga gitu. Selain untuk menyembelihnya, tapi untuk dimakan juga. Kita untuk bagikan kepada masyarakat. Maka silahkan, nggak ada masalah. Jadi kalau bicara mana yang lebih utama, tentunya yang paling utama tadi satu, satu, satu. Tapi terkadang dalam satu kondisi mungkin orang berpikir kalau dia nyembelih domba, nggak ada yang suka daging domba. Kalau dia nyembelih sapi, manfaatnya akan lebih banyak. Silahkan. Yang penting ketakwaanmu kepada Allah Azza wa Jalla. Karena jamaah, kita diuji keikhlasan kita. Ada orang, ya kalau kita lihat sekarang ya, sekarang itu kurban diserahkan ke panitia. Masjid, sekolahan, yayasan. Di masa Nabi SAW, ya orang kurban sendiri-sendiri. Di rumahnya nyembelih, dia potong domba, dia makan, dia berikan kepada tetangganya. Pada waktu itu mungkin ya tidak tampak apa yang dia kurban. Tapi kalau sekarang ditaruh di masjid, sapi dia paling besar. Tanya sapinya siapa? Sapinya anak. Maka ingat, enggak akan sampai kepada Allah dagingnya, wala darahnya, tapi yang sampai kepada Allah ketakwaan kita. Hadza wallahu a'lam bissawab, itu yang dapat Anda sampaikan. Semoga setelah kajian ini kita termotivasi untuk mengorbankan yang terbaik. Nah, Anda kembalikan ke para moderator. Jazakumullah khair. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullahu khairan Ustaz atas ilmunya. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang disampaikan tadi Ustaz. Kemudian berikutnya Ustaz, tadi kami ingin minta maaf karena qadarullah di Tangerang atau di Jakarta ini
waktunya agak sedikit beda sama di Jawa Timur, Ustaz. Jadi tadi agak sedikit telat kita mulainya sekitar 5 menit, Ustaz. Afwan. Mungkin kita sebelum tutup, Ustaz, boleh diberikan sedikit kesimpulan dulu untuk kita mengenai materi kita hari ini, Ustaz. Kayaknya antum yang ngasih kesimpulan lah. Nah, apalagi ada dua orang di sana tuh. Masa? Kayaknya dua orang lebih lebih lengkap kesimpulannya, Ustaz. Kayaknya Ustaz Rizky sama Ustaz Tori. Kefabol. Kayak antum lebih abdol, Ustaz. Ustaz Abdul Ustaz jemaah. Barakallahu fikum. Nah. Kalau bicara kesimpulan jemaah, maka ingat suatu hari apa yang kita kumpulkan, apa yang kita usahakan dari dunia ini akan kita tinggalkan. Yaqulu ibnu Adam mali mali. Manusia itu sering mengatakan ini milikku, ini hartaku. Ini tanah milikku, ini rumah, ini mobil. Nabi mengingatkan, walaysa laka min mal, kau tahu mana yang hartamu. Ma akalta, yang kau makan, kemudian dia hilang, jadi kotoran. Wa ma labista, yang kau pakai, kemudian dia jadi usang. Yang ketiga, wa ma tusaddaqta bihi faqai, yang engkau sedekahkan, itu yang kau simpan. Kalau bicara tabungan, maka yang kita sedekahkan, yang salah satunya dengan berkorban ini, itu yang milik kita. Sisanya, fatarikuhu linnas, dia tinggalkan buat manusia. Jadi warisan. Maka, mumpung belum jadi warisan, engkau keluarkan harta. Korbankan yang terbaik, jaga niatnya, dan jangan takut miskin dengan berkorban. Karena sejatinya, Allah telah berjanji akan memberikan ganti yang lebih baik. Dan semoga keluarga besar Alul Dani bisa ya berkorban. Nggak harus di sekolahan, dia bisa di rumahnya. Kalau punya kelebihan baru dia, berikan di tempat yang lainnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana kembalikan ke para ustaz, mudah-mudahan mereka bisa menambahkannya. Barakallahu fikum. Naam, Ustaz. Barakallahu fikum, Ustaz. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustaz Sadiq Rizabah Salama atas pemaparan ilmu yang telah disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga antum, dan semoga ilmu yang telah antum sampaikan akan menjadi ilmu yang pantas kita amalkan dan harus kita amalkan sebenarnya, Ustaz, ya. Dan ana sampaikan sekali lagi jazakumullahu khairan. Semoga kita bisa menyelenggarakan kajian seperti ini bersama antum di Al-Widar, Ustaz. Barakallahu fiik. Insyaallah. Amin. Baik. Kita tutup, Ustaz, kajian kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.